Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya berada di Candi Samudro, tepatnya berada di kaki Gunung Semeru, seperti yang ada di belakang kita. Oke, simak terus keseruan videonya sampai selesai. Jadi belusukan kali ini saya berada di kaki Gunung Semeru. Kali ini saya akan mengunjungi sebuah situs, yaitu situs ini adalah peninggalan Kerajaan Majapahit. Situs ini adalah Candi Samudro yang berada di Desa Argoiwono, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Situs ini berada tepat di kaki Gunung Semeru. Jadi seperti ini teman-teman. Candinya sangat apik sekali di sini. Jadi di sini itu sering sekali dikunjungi oleh para wisatawan, baik yang cewek maupun yang cowok ya. Bukan hanya wisatawan lokal saja teman-teman, jadi dari luar negeri juga sering berkunjung ke sini. Jadi kebanyakan orang-orang dari Bali yang berkunjung ke sini teman-teman. Jadi candinya seperti ini, sangat indah sekali dan megah sekali. Jadi menurut berbagai macam sumber ya, candi ini dulunya ditemukan oleh warga sekitar pada tahun 1983. Dan penemuannya itu hanya berwujud pondasi dan reruntuhan teman-teman. Jadi candi ini itu sudah dibangun kembali. Dan wujudnya seperti ini, sangat kokoh sekali ini ya. Jadi seperti ini suasananya. Ini bau banyak sekali arca di sini. Jadi arcanya ini menjaga candi ini. Jadi semuanya itu membawa senjata teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini tingginya ini sekitar 50 meter nih. Jadi di sini itu suasana itu luas sekali teman-teman. Biasanya itu wisatawan yang berkunjung ke sini itu pada hari Minggu ya. Ini kalau sore hari itu ruame di sini tuh, banyak cewek-ceweknya itu di sini. Jadi suasananya di sekitar ini sangat rungkut sekali ya. Karena ini ceritanya itu dulu pas pada waktu erupsi Gunung Semeru. Jadi ini tuh sempat terpendam ini. Jadi sempat ditutup. Dulunya pas pada awal penemuannya ini, candi ini masih terkubur dalam tanah ini ya. Jadi pada waktu itu warga menemukannya masih dalam keadaan terpendam di dalam tanah. Jadi seperti ini teman-teman. Ini sangat unik sekali. Jadi di candi ini juga ada pintunya teman-teman, di dalam sini. Tapi kita tidak bisa masuk ke dalam karena pintunya digembok. Di atas sana itu juga ada patung dewa ya. Tuh, patung dewa yang ada di sana itu. Dan di sekelilingnya itu juga bau banyak sekali arca. Ih, merinding sekali itu saya di sini. Karena di sana itu ada patung dewa yang sangat besar dan seram itu. Kita akan ke sini teman-teman. Jadi sebelah sini ini juga ada arcanya yang besar ini, yang menjaga candi ini. Dan di sini juga dijaga oleh dua ekor naga teman-teman. Jadi seperti ini, naganya itu berada tepat di pintu utama. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini memang
kita seolah-olah kembali ke era zaman Majapahit, teman-teman. Jadi seperti ini, mungkin dulu itu rumah-rumah pada masa kerajaan Majapahit itu rumah-rumahnya para menteri-menterinya itu juga seperti ini mungkin ya. Kita akan mencoba masuk ke dalam ya. Jadi kita akan naik ke atas. Jadi di sini itu banyak sekali ukir-ukiran. Ini ornamen yang sangat cantik-cantik sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu. Jadi ini di kanan kiri saya ini juga ada arca. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi candi ini tuh sering sekali digunakan untuk wedding ya. Untuk priwed itu biasanya itu kalau nuansa-nuansa Jawa itu biasanya priwed di sini. Jadi di dalam sana itu juga ada petilasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sayang sekali ini pintunya ini dikunci teman-teman. Ya. Kita tidak bisa masuk. Karena ini adalah tempat peribadatan. Di dalam sana itu juga ada patung, teman-teman. Di dalam sana juga ada patung dewa. Dan itu juga ada bunga, bunga sedap malam ya. Jadi di sini itu ternyata ini adalah tempat digunakan untuk ibadah ini, teman-teman. Seperti ini ya. Jadi candi Samudro ini ternyata langsung menghadap ke Semeru ini teman-teman. Jadi langsung menghadap ke Gunung Semeru. Di sana itu juga ada pengunjung. Jadi ini kebetulan saat ini masih sepi. Biasanya kalau sore hari itu banyak cewek-cewek kesini ya. Jadi Gunung Semeru itu ada di sebelah sana teman-teman, karena ini tertutup awan jadi kita tidak kelihatan ya. Kita akan turun ya. Jadi orang itu biasanya kalau priwed kesini itu ya, kalau ingin menikah biasanya itu priwednya di sini kalau nuansa-nuansa kerajaan. Jadi seperti pangeran dan putri raja itu. Nah, seperti ini ya. Kalau dari depan. Kita akan keliling ke sekitaran sini ya. Jadi ini di empat sudutnya itu dijaga oleh patung nih, teman-teman. Di atasnya juga ada patung-patungnya. Jadi di sekitaran sini tuh rimbun sekali ya. Karena ini awannya cukup mendung, jadi kita tidak bisa melihat Gunung Semeru dari sini. Biasanya kalau awan cerah itu bisa langsung melihat Gunung Semeru. Oh, dari sebelah sini juga ada patung dewanya juga. Ini teman-teman. Nah, di atas sana juga ada patung Dewa Siwa, teman-teman. Di atas sana itu yang bentuknya mirip gajah itu. Jadi seperti ini, teman-teman. Ini sangat unik dan apik sekali itu di sini. Jadi ini termasuk warisan peninggalan masa lampau nih teman-teman. Jadi ini adalah peninggalan kerajaan Majapahit yang tepatnya di lereng Semeru atau di kaki Gunung Semeru ini teman-teman. Jadi setiap pintunya itu di sini itu ada patungnya. Ini ada lambang dewa ini. Ini ada
lambang dewa yang mirip seperti burung Raja Wali ini yang ada mahkotanya. Di atas sana juga ada putri dewa itu yang cuantik itu ya. Jadi di sini itu juga masih banyak pohon-pohon yang usianya itu tua, teman-teman. Jadi seperti itu mirip seperti pohon beringin itu usianya sangat tua sekali itu ya. Jadi kalau dilihat dari kejauhan seperti ini, teman-teman, ini benar-benar mirip sekali seperti kerajaan Majapahit dulu ya. Di era Majapahit dulu seperti ini, teman-teman. Jadi ini namanya adalah Candi Samudro, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan dukungannya ya, agar channel ini kedepannya semakin berkembang. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Saya akhiri sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.